Misalnya Yong, ini mobil Om Bukhari mau diapain? Ganti kabel. Ganti MLC. Oh, ganti kabel MLC. Oke, nih buat kalian yang nggak tahu, ini yang namanya MLC nih, Sobat Jeep. Jadi ini fungsinya kayak switcher. Emang switcher sih, fungsinya switcher. Cuman switcher ini istimewa. Oke, halo Sobat Jeep, selamat siang. Hari ini weekend nih, guys. So, hari ini ada dua mobil di depan saya yang kita lagi kerjain. Kita kan nanti akan ngobrol-ngobrol sama teknisi-teknisi kita nih. Sekarang aku akan kenalin teknisi-teknisi kita nih, Sobat Jeep. Kan kalau ada istilah kayak nggak kenal maka nggak sayang. So, aku akan kenalin. Dan sekarang kita tanya-tanya aja nih, ngerjain apa aja di mobil ini. Let's go. Oke, Sobat Jeep. Jadi ini udah ada dua mobil. Ini mobil Om Bukhari. Ini mobil Om yang baru aja datang tadi pagi. Dia bilang mau tongkrongannya lebih dari standar. Pastinya dia pengen tongkrongan tuh lebih keren dan lebih gahar. Nah, jadi Omnya ini mau upgrade. Kalau nggak salah aku baca WO-nya, dia tuh mau ganti ban velg pastinya, yang langsung mengubah tampilan nih sama Jeep. Jadi dia pakai ban BFG AT 305 55 ring 20. Nah, velgnya otomatis ring 20. Kita kombinasiin dari fuel. Terus di depan juga kan ini lagi diganti nih. Sama bumper di bagian belakang. Nah, ngobrol dulu deh sama Mas Slamet. Halo Mas Slamet. Gini. Ini masang bumper anniversary ya? Iya. Kalau masang bumper tuh ada ini enggak sih? Maksudnya ada sulit enggak sih, apa harus plug and play apa ada ganti bracket? Bracket ganti semua dari bawaan bumper. Oh. Ini agak susah yang baut-baut tempat di BC. Oh, baut bawah situ. Nah. Oh, kepasin. Oh, gitu. Keren, plug and play semua. Ternyata ada adjust sedikit ya. Oke deh, thank you. Nah, guys, kita tanya ke depan, guys. Nah, ini, Mas, kenalin dong namanya, Mas. Dia tahu. Nah, ini namanya Aldi, sama Jeep. Jadi, ini lagi masang apa, di? Lampu. Ini masang lampu dari JW Speaker. Yang black apa yang karbon, di? Yang black kayaknya ya? Black. Yang black. Nah, gue mau nanya nih. Kalau masang lampu tuh, ada perlu adjustment lagi apa cuman nyambung-nyambungin kabel aja nih? Ya, nyambung-nyambungin kabel. Nyambung-nyambungin kabel? Iya. Yang kita tanya sama senior aja deh. Mas Jai. Gimana Mas Jai? Kalau masang lampu tuh, misalkan ada sahabat aja pengen masang lampu sendiri nih, yeah. Beli di Pionir, pasang sendiri. Itu bagian harus dibuka, bagian apa dulu tuh? Grill? Grill. Terus grill doang sebenernya. Oh, grill doang ya? Iya. Kalau kunci? Kunci apa nih? Kunci obeng. Obeng aja? Oh, obeng congkel aja? Iya, obeng congkel. Oke. Obeng congkel sama obeng kembang kali buat buka ini ya? Yang di sini-sini ya? Oh, kunci bintang gitu. Oh, kunci bintang, sabar aja. Oke deh, jadi kalau ini cuma nyambung kabel, nggak ada colok-colok kaki berarti? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, semua dari kabel bawaan yang lama, terus disambungin aja? Iya. Oke deh, sabar aja kayak gitu. Nah, terus ini bumper dicopot, mau masang bumper anniversary berarti depan ini. Sama kayak belakang. Dan tadi, kalau bagian ini apa, Mas? Dudukan winch-nya? Yang di adjust tadi bagaimana? Tadi kan gue lihat ada green-green. Oh, sampingnya aja. Sampingnya aja. Kayaknya mentok. Coba gitu, jadi ntar tampilannya bakalan berubah. Kita lihat aja ntar hasilnya seperti apa. Pakai ring 20. Dia nggak di lift kit, by the way. Jadi masih standar. Fender masih pakai yang plastik. Tapi udah pakai ring 20. Ukurannya itu 305. Mungkin setara 33 koma sekian inch ya. Jadi buat kalian nih yang mau tampilannya pakai bang ataupun ring velg gede, itu masih bisa di ukuran 33 nih sahabat Jeep, ring 20. Nah, kita ngobrol sama Mr. Ayong nih. Mr. Ayong, ini mobil Om Bukhari mau diapain? Ganti kabel. Ganti MLC. Oh, ganti kabel MLC. Oke, nih buat kalian yang gak tahu, ini yang namanya MLC nih sahabat Jeep. Jadi ini fungsinya kayak switcher. Emang switcher sih, fungsinya switcher. Cuman switcher ini istimewa. Kenapa? Karena kalau misalkan ada konsleting di bagian switch yang dicolokin di sini nih, yang kebakar tuh nggak langsung
masuk ke aki negatifnya sama Jeep. Tapi cuman rusakin si kringnya aja nih. Jadi kalau ada kebakaran kayak gitu, itu langsung yang otomatis yang kebakar adalah si kringnya. Jadi ini aman banget, faktor safety jangan lupa sama Jeep. Karena mungkin di luar banyak switcher-switcher yang harganya jauh di bawah ini ya. Mungkin switcher-switcher dari Chungko gitu, itu kan lebih murah tuh, kayak cuma 1 jutaan atau 2 jutaan. Nah, beda sama MLC. MLC emang harganya lumayan, cuman aku mau ingetin lagi nih, ini made in Amerika, sahabat Jeep. Jadi soal kualitas kalian gak usah khawatir. Dan satu lagi, safety. So guys, sayang banget. Kayak kemarin kan ada video tuh, Jeep JL kebakar kan. Nah itu mungkin bisa dicontoh dan jadi pelajaran aja. Jadi buat kelistrikan, itu juga harus diperhatiin ya. Jangan cuman kayak tinggi-tinggiin doang gitu, tampilannya diubah segala macam, nambah slot-slot lampu, bla bla bla. Nah, cuman faktor safety-nya ini kurang diperhatiin. So, aku pengen kalian juga tetap fun, naik Jeep, tetap selamat juga naik Jeep. Jangan lupa, nih diinstal MLC-nya. Kita intip ya. Ini mobil Bukhari, kita intip guys, dalamnya guys. Nah, jadi dalamnya seperti ini, sahabat Jeep. Nah, yang aku bilang MLC-MLC itu, ini nih, yang bagian tengah. Tuh, lihat. Ini ada backlight-nya ya. Jadi ada tombolnya di sebelah kiri sini. Itu tuh bisa dinyalain pada saat kita pakai malam. Kan tuh agak gelap tuh. Kita nggak tahu tombol-tombolnya, ntar tinggal nyalain aja sini. Ada backlight-nya. Terus kalau misalkan silau, tinggal matiin lagi. Kayak gitu. Kalau ini switcher tambahan di bagian sampingnya aja. Pakai snorkel dari IV. Lampu udah lengkap, full body design. Ini ada Squadron Pro. Ini ada body design juga yang ONX 6 50 inch. Gitu. Jadi ini dia, penting banget nih. Aku mau ngeliatin sekali lagi. Kita lihat nih ke belakang sahabat Jeep. Ini tampilan mobil Om Bukhari seperti ini nih. Yang sering main sama kita kalau keluar-luar, kamu ngulin terakhir kita main sama Om Bukhari juga. Oke deh. So, aku pengen ngasih lihat satu mobil yang udah lift kit 1.5 inch, tapi semua udah full Amerika dan juga pastinya punya konsep. Nah, aku paling suka banget nih kalau owner-owner Jeep itu punya konsep pada mobil Jeepnya. Jadi nggak cuma asal pasang, asal tempel-tempel-tempel aja gitu. Ini konsep Rubicon Recon punyanya Pak Budiman. Tadi orangnya udah datang, tapi udah pergi lagi gitu. Dia bawa dua mobil. Kalau kalian lihat di feed kita hari ini, itu tuh beliau ada pemasangan juga ataupun pergantian ya, aku bilang ya, pergantian shock standar untuk New Jimny buat diganti sama dari Top Dog. Ini mobilnya Pak Budiman, NJK 2 pintu. Ini udah full original Amerika semua, barang-barangnya original. Mantap ya. Seperti ini tampilannya sahabat Jeep, 2 pintu. Pecinta kecepatan, pecinta stabil. Jadi mobilnya udah 160, aman. Dia nggak bakal goyang-goyang sama Jeep. Udah nambah papan performance juga di bagian mesin. Terus, kalian bisa lihat ini, ada dual fan juga. Biar radiatornya tetap adem, temperatur nggak bakal naik. Wins, ini bumper original juga. Negrilla, Rubicon Recon asli. Ini Amerika guys. Emblemnya juga. Lift kitnya, tadi aku udah bilang, 1.5 inch. Dan untuk pernya, dia udah beberapa kali ganti per, dan terakhir ini dia pakai dari A-Buck. Untuk sahabat Jeep. Jadi untuk bagian pengeremannya, safety juga aku bilang, dia pakai Power Extreme. Jadi ganti piringan, ganti master remnya juga, sama booster rem di bagian situ juga diganti. Seperti ini, ada tulisannya kan, Recon. Jadi tampilannya seperti ini. Dan tadi juga terakhir dia ada pergantian tail lamp nih. Ada pergantian stop lamp sahabat Jeep. Original dari Mopar. Dan oh iya satu lagi, konektor Bluetooth. Jadi Pak Budiman datang, itu dia juga install konektor Bluetooth. Karena kan mobil ini JK Sport nih, 2 pintu. Belum ada tuh Bluetoothnya. Jadi sama beliau diinstalin Bluetooth. Karena biar gampang kata dia untuk panggilan teleponnya. Jadi sekalian. Kayak gitu sahabat Jeep. Dan yaudah, kayaknya segitu aja nih. Oke, sahabat Jeep, jadi kan depan udah. Dan sekarang aku akan ngajak kalian berkeliling di dalam nih. Let's go! So guys, ini dia tampilan baru Pioneer Jeep. Sekalian sedikit aja room tour. Jadi ini ada bumper-bumper JK. Dan ada nyelip satu bumper JL nih. Lanjut, ini ada bumper JL. Original, Amerika semua. Dan aku juga mau info ke kalian.
Untuk bumper Jeep JL bagian depan itu masih bisa dipakai di bumper JK, cuman ada beberapa adjustment aja. Tapi untuk bumper belakangnya itu nggak bisa dipasang di bumper JK ya sama Jeep. Jadi kalau depan masih bisa, belakang nggak bisa. Itu. Terus ada juga nih spare part kita original dari Mopar semua, banyak. Gak cuma bawa barang yang sering dipakai aja, tapi bawa barang langka kita juga ready nih sama Jeep. Olinya kita pakai dari AMS, ini ada 3 macam. Ada yang buat diesel, ada buat bensin. Ini dia. Ready paketan lift kit juga nih sama Jeep. Ada yang 2,5 pasti TerraFlex. Terus udah full lengkap, ini 3 inch dari TerraFlex juga. Tengah 3,5 dari Metal Clock, yang keunggulan adalah dari busing-busingnya plus dari pernya yang udah true dual red. Mantep ya. Kalian bisa cek juga di postingan YouTube sebelumnya, kita ada bahas mengenai Metal Clock. Terus ada juga ini paketan 4-4,5 inch dari TerraFlex. Ini udah lengkap juga aku bilangnya. Kalau di atas cuma kitnya, ini dia per-perannya sama Jeep. Kalian bisa pilih, ini ada Falcon Piggyback 3.3 fast adjust. Tinggal klik. Terus ada juga buat JK nih, shock dari King yang monotube. Ini 0-2,5 inch. Jadi kalau kalian mau cari shock King monotube, kita ready stock. Ini juga shock untuk JL sama piggyback juga. Terus ada juga nih shock single dari Fox. Nah ini ada high steer knuckle nih sahabat Jeep. Ini yang sama kayak mobil Om Sani pasang nih. Jadi buat kembaliin posisi ataupun sudut dari drakling yang udah turun karena adanya lift kit nih. Kalian bisa pakai ini nih, high steer knuckle. Jadi khusus si mobil udah di lift kit dan pengen punya high steer knuckle yang heavy duty dari TerraFlex, pasti udah besi kuat semua sama Jeep. Shock steer juga nih, kita ready dari Falcon, Nexus, F22, Vogue ATS yang factory series, Vogue ATS yang silver juga kita ready. Sebenernya di bawahnya juga banyak barang-barang nih. Drive Shaft Yukon, Synergy, Yukon lagi kan, ada engine juga, kita ready nih sama Jeep. Intake, JK, JL. Di pojokan, ada winch juga, terus ada aki, ada motor XP. Ini winch legendaris nih sama Jeep. Cuman ini udah upgrade, udah saudaranya punya nih. Jadi kalau dulu tuh kan M8274 yang 70. Cuman tuh seri terbatas, limited edition. Sama-sama 10.000 LBS. Ini juga 10.000 LBS. Ini aku bilangnya international version. Ada juga yang sling, sintetik, kita juga ready. Ini velg-velg. Ada velg terbaik sepanjang masa saat ini. Masih dipegang sama Hutchinson Rockmaster. Ini udah bitlock depan dan juga belakang. Ada karet di bagian tengahnya biar bannya nggak lepas pada saat main offroad berat, terus tekanan angin pasti turunin kan, mungkin sampai 10 ke bawah PSI gitu. Terus yang aku suka juga, kalian bisa lihat di sini tuh ada tulisan C manual for torsi. Jadi untuk kencangin aja itu tuh harus pakai kunci torsi, nggak boleh pakai kunci impact yang mesin ya, karena torsinya nggak sama gitu. Walaupun mungkin impactnya di setel sama-sama 100, cuman dia harus manual biar mantap. Ada method juga, kita ready ini method juga nih, MR-01, 2, 4, 13, ini 302. Dia udah pakai teknologi bit-bit depan dan juga belakang. Ini sama-sama bisa diturunin tekanan angin bannya mungkin sampai 10-8 PSI masih aman buat dipakai off-road extreme. Dari method teknologi bit grip, kalau di Amerika dia legal. Kalau mode-mode bit lock kayak Hutchinson di Amerika kan belum legal. Tapi kalau di US si method nih udah legal. Cuma menurut aku karena kita di Indonesia hal tersebut nggak terlalu ngaruh. Tetap Hutchinson yang terbaik menurut aku untuk velg ya sekarang. Method ini ada MT klasik juga, ada ring 20 dari KMC yang XC series. Ini motor metal, ini aki juga. Yang merupakan salah satu faktor penting yang ada di mobil Jeep kalian. Kenapa? Karena kalau kalian udah menambahkan kayak winch ataupun slot-slot lampu tambahan, butuh kelistrikan yang stabil, perlu banget install ini. Yang ini gede, CC-nya itu 975, ampere 75. Nah, kalau ini yang D34 untuk versi kecilnya lagi gitu. Ada juga di tengahnya sebenarnya itu aki Optima yang DH6. Jadi tengah-tengah ini. Kalau yang DH6 itu plug and play, nggak usah ganti bracket. Ini juga sama. Kalau ini ada penyesuaian bracket sedikit, tapi kita ada bracketnya, aman.
Ini juga ada motor XP buat kalian yang punya Wins 8274, itu udah bolot, tarikannya udah lama lah gitu, apalagi kan sering dipakai, pasti motornya panas. Nah, kalian wajib ganti motor XP dari Waran yang 9,5. Oke, terakhir nih, tambahan lampu-lampu. Kita masih ready stock. Kalian bisa cek aja sendiri, oh, untuk lampu-lampu ada di feed Instagram kita ya. Bahan desain kita ready, rigid ready, Quadratec ada, USB speaker ada, steady pun kita ada. Dan ada nih, Horacle. Nah ini sama switcher yang kayak Ambu Korip punya. Uni Jeep, jadi ini renovasi kita, new face. Prepare buat tahun 2022. Master Rem, ini dari BR, BBK, Big Brake Kit juga ada. Big Brake Kit dari Terraflex juga ada. Super Charge untuk RIP, JK nih, 3,6 kita ada. Prokal-prokal juga ada, tuh ada prokal modul, prokal snap, taser mini, terus ada brand motion, kamera mundur, digital cluster dari J-Pro juga masih ada. Ini kamas remnya juga masih ada nih, dari Bayer. Ini kayak cuman grill-grill aja, fender-fender, knalpot JL, ini bumper JL. Oke, sobat Jeep. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya nih mengenai detail yang barang-barang aku sebutin tadi, ataupun nggak ada yang aku sebutin, tapi kalau mau tanya langsung aja DM Instagram atau kontak tim marketing kita di 0822-11-101-101. Kalau mungkin tadi penjelasan aku kecepatan, kalian mau lebih detail lagi, langsung aja ya om, tanya aja, gratis, aman. Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Dadah.